Nah, ini bro, menu paket upgrade Herek untuk harian dengan dana 2 jutaan. Saya tak perjelas ya, mungkin nggak salah tompo. 2 jutaan itu dengan mengandalkan 4 standar yang kita rubah. Yus, dari bawa motor ke sini standar, nanti barang-barangnya kita rubah, kita tata. Itu dengan dana 2 jutaan itu dapat apa saja? Beda ya, maksudnya jadi barang-barang bawaan motor itu kita lepas, terus kita upgrade, misalkan dari askrek, piston, head beserta isi, terus kita upgrade. Dengan catatan tidak mengganti silinder tidak mengganti, sama draft gear tidak mengganti. Yus, ini dapatnya ini. Saya tak jelasin satu persatu saja. 2 jutaan. Nah, tak bahas ini dari bawah, bro. Yang pertama askrek bawaan motor. Itu bobok kita rubah balancing. Kita naik stroke. Ini BTW berhubung bloknya ini sudah tiger, bawaan motor sudah tiger, ini tak buat langkah 70 biar bisa memaksimalkan non packing, jadi tanpa blendes tambahan. Ini BTW rodok neyeng soalnya rodok suwi wisan bro, tak buatin sampel aja. Ini jaminan anti getar, jaminan torsi kuat lah. Yus, naik ke atas. Ini silindernya bawaan motor sudah 196, sudah standar tiger. Koyoke anyar ki bro mbiyen. Katanya dulu itu sudah pernah di upgrade ke tempat orang, justru sudah habis 4 jutaan kalau nggak salah. Tapi dia nggak begitu srek, kurang cocok kangen-kangen jer ini. Terus di bawah sini minta saya rubah. Dia minta saya merubah spek. Jadi yang kemarin itu bawaan motor bandulnya sebenarnya sudah di upgrade, cuman saya kembalikan lagi, saya minta bandul baru yang sesuai dengan karakter garap saya. Piston ini pakai CBR oversize 150, oversize 150, dan seperti ini penampakannya. Ini bekas klep standar kan 4, tak coba lagi buat PNP ke head Herex. Kenapa kok CBR itu sebenarnya saya cuma lebih suka karena piston itu ringan sama minim gesek. Beda bro, ketemu sama pakai piston tiger lebih enak ini kalau saya. Tapi kalau teman-teman banyak yang terkendala pakai ini, itu saya saranin buat cek gap kolteran sama kompresi, harus diukur bro. Templar ini saya bawaan motor bro, masih orisinil ini. Saya buat harian Herex harian itu lebih merekomendasikan pakai original daripada rubah ke roller atau RRA, soalnya nyingkronin head dan mesin bawah itu menurut saya belum support. Jadi noken as ini juga masih bawaan. As bawaan tentunya saya kepras, saya papas 1 mm, saya tata lagi biar lebih support. Lanjut ke bagian yang buat istimewa bro. Ini HT bawaan Mega Pro standar, cuman saya rubah jadi klep 33/28. Bisa rubah. Cuman tak plus nih bro, tak plus nih, like biasa nih ku kubah tetap standar. Yang ini tak cor, tak las, biar volume kubah itu lebih sempit. Jadi meskipun piston ini akeh jegong-jegongane, kompresi tetap padat. Ini tadi sudah saya buret kompresi 10 pas. Yus, ideal lah buat harian ya. Settingnya besi. Ini kemarin soalnya
bus klub itu agak kocak tak salini pisan pakai Albrons biar lebih licin. Kalau porting ya wis ngene iki lah bro, saya enggak mengistimewakan porting, cuman ya kita kira-kira aja porting itu ideal dengan kebutuhan mesin sama enggak boleh ngenat-ngenat. Jadi 2 jutaan itu yang kita rubah ini. Kalau yang kemarin video ini dari GL nyalip Tiger itu juga 2 jutaan. Nanti ada kurang lebihnya tergantung kondisi mesin. Misalkan kampas kopling, per kopling, kamprat itu jadi bahan pertimbangan. Semisal itu enggak ganti juga lebih murah. Dan jangan khawatir, bro. Dan ini semua itu 2 jutaan sudah sama ongkos bengkel, bro. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir kalau uangnya kurang. Jadi katakanlah 2 juta sampai 3 juta itu sudah dapat paket bor up ini. Semisal keadaan mesin kondisi prima, tidak banyak yang ganti, justru lebih murah. Nah, ini BTW juga pakai bawaan MP, bro. MP saya upgrade. Kalau bawaan Tiger biasanya itu saya nggak stroke up, cuman tak oper, bro. Hasilnya tak oper soalnya torsinya belum ketemu saya kalau pakai bahan bawaan Tiger. Soal dana bisa menyesuaikan. Jika pengen yang lebih up lagi juga bisa, silahkan datang ke sini saja. Gendak bingung, gen pen alek jagongan, gen pen alek ngepas nih modal sama hasil. Intinya kita sama-sama enak, saya bekerja enak, Anda puas dengan hasilnya, ya oke okay lah. Silakan DM saya, DM saja ke IG, nanti saya kasih kontaknya. Nah, iki wis kerakit, bro. Di sepurannya proses perakitan nggak tak video soalnya ya wis mek gitu-gitu aja, wis merakit mesin ini nggak ada yang istimewa. Ini datangnya basic MP, cuman dari bawaan silinder sudah setup ke silinder Tiger. Total biaya 2 jutaan, lebih tepatnya mungkin sekitar 2,5. Yus pokok kalau ada dana lebih mungkin bisa dikatakan 2-3 lah. Tapi hanya 2 jutaan sudah dapat, yang tadi itu sudah istimewa banget. Ini bentar lagi tak nyalain. Ya wis ngene iki, bro. Iki BTW anak-anak lagi kerja bakti, bro. Kok kerja bakti, kerja kelompok. Proyek herek injeksi. Ya wis sik, iki bahas iki sik. Mega Pro langkah 70 piston 65 pakai CBR oversize 150 karbu PE. Ini cuma knalpotnya aja yang enggak srek, soalnya knalpotnya masih besi, bro. Ini besi apa apa ya sing kilap iki, jadi rodok enggak tak enak. Ini kompresi 10 cc ini ketemu lek enggak salah kemarin itu 232. Coba tak starter ya. Tenang saja yang nggak suka mancal, ini starternya tetap jreng lah. Aduh, bingung. Suaranya halus,
Saya coba rada di blaringan ya. Iki soalnya saya orang wani blayer gede ya, Bro. Mesin baru. Piston baru yo eman-eman lah. Saya coba dirayan-rayan aja. Saya tak tunjukin nyetater ya, Bro. Ora rada iwo ya. Iya, gila punya tater. Kenal pote koyok tunggu suwal. Ya wis kurang lebih itulah. Sedana 2 jutaan dapat ini wis banyak banget ya. Yang dananya enggak sampai 2 jutaan tetap bisa, wis gampang wis bisa diatur. Silahkan datang ke sini atau DM ke IG saya. Nanti konsultasi lagi. Penting sampean penak, aku yo penak, sepodo-podo lah. Dan ini sebelumnya terima kasih atas kepercayaannya buat Mas Adit ini, yang punya Mas Adit Campur Darat Tulungagung. Teman-teman nanti juga bisa tanya kalau ketemu orangnya gimana hasilnya, silahkan, gak apa-apa. Yowis, itu aja lah. Ini nanti herek injeksi kita bikinin video lain kali. Sementara masih dikerjain. Yowis, terima kasih dan sampai jumpa.